Innalillahi, hancur hati suami Sandra Dewi, anak meninggal dunia. Namun sebelum kita lanjut membahas video ini, pastikan sahabat Sensasi Selap telah menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar tidak ketinggalan berita menarik seputar selebriti terupdate dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut. Dikutip Sensasi Selap dari gritpop.id, nama Sandra Dewi sudah tak asing lagi di telinga masyarakat tanah air. Sandra Dewi dikenal sebagai salah satu artis multitalenta karena bakatnya dalam bidang model, bintang iklan, pemain sinetron, dan presenter. Sandra Dewi yang kini sudah hidup bahagia bak putri raja usai dipersunting pengusaha batu bara yang tampan dan tajir melintir. Nama lengkap Monica Nicole Sandra Dewi Gunawan Basri dan memiliki nama panggilan Sandra Dewi, tempat lahir Pangkal Pinang pada 18 Agustus 1983. Pasangan Harvey Moyes, anak Rapel Moyes dan Mikael Moyes. Selain memiliki paras yang cantik, Sandra Dewi juga memiliki latar pendidikan yang mentereng. Diberitakan Kompas.com, diungkapkan perempuan asal Pangkal Pinang ini merupakan alumnus satu kampus swasta di Jakarta, London School of Public Relations. Perempuan asal Pangkal Pinang ini memulai karirnya ketika pada tahun 2002. Saat itu ia mengikuti kontes pemilihan Miss Inventor dan menjadi duta pariwisata Jakarta Barat. Sandra Dewi kemudian mendapatkan juara ketika mengikuti kontes Fun Flanish Female majalah Komfolita dan tahun 2006. Sandra Dewi juga sempat viral lantaran pernikahannya di Disneyland Tokyo Jepang bak princess di film Disney. Bak mimpi buruk hancur hati, Harvey Moyes anak Sandra Dewi telah meninggal dunia. Ternyata ada makanan yang pantang dikonsumsi ibu hamil bisa berisiko keguguran. Dikutip Sensasi Selap dari gritpop.id, hancur hati Harvey Moyes anak Sandra Dewi meninggal dunia. Duka mendalam ini sempat dirahasiakan Sandra Dewi. Rahasia ini tidak pernah dia ungkapkan kepada publik. Ternyata Sandra Dewi pernah menelan pil pahit kehilangan calon buah hatinya. Sandra Dewi mengaku pernah mengalami masalah dalam kehamilannya. Diketahui janin yang dikandung Sandra Dewi tidak berkembang. Awalnya Sandra mengaku khawatir dengan kondisi tak menyenangkan ini. Apalagi diketahui usia Sandra Dewi tergolong tak muda lagi. Meski tak diketahui penyebab pasti janin dalam kandungan Sandra Dewi tidak berkembang, ternyata ada beberapa makanan yang wajib dipantang seorang ibu yang sedang hamil. Sandra Dewi sempat khawatir kalau dia akan sulit memiliki anak usai kejadian kehamilan pertamanya bermasalah. Dikutip dari Tribun News, kabar Sandra Dewi keguguran sempat ramai dibicarakan sekitar 2019 lalu. Kejadian pahit beberapa waktu lalu ini bak menjadi momen tak terlupakan. Namun Sandra bangkit. Kini Sandra Dewi bernapas lega lantaran sudah memiliki dua anak yang menggemaskan. Sekian dari video ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan nantikan video menarik selanjutnya dari Sensasi Selap. Sampai jumpa lagi.